kawinan. Kawin. Katanya duka cita kematian. Aduh, gila kali ya. Ngapain nenek sihir datang kemari? Nenek sihir. Gua kagak ngundang nenek sihir. Bilangnya di sini ada kematian bukan kawinan. Bentar lagi gua bunuh, bentar lagi gua bunuh. Bunuh aja deh. Bunuh aja biar kita kawin lagi, sayang. Bagaimana ini? Ya kalau gua enggak mau dikawinin ya gua mau cari yang laki lain. Yang mana? Ini ganteng. Ya Allah tolong. Yang mana? Ini ganteng. Mana? Terus 2 jam, Bu, terus ya. Terus. Hei. Ngapain lo sendiri? Temen lo udah pada bubar tuh. Kesian deh lo, tepuk tangan dulu buat Padat Karya. Boleh lagi, Bu, ayo terus, mau. Terus. Udah, bagian lo udah. Masuk sekarang, belum masuk. Belum pernah gue kirim ke Arab lo. Tadi bagian ini nama onta. Semuanya pada begini-begini mah bagus. Tadi ibu yang di atas coba nguk-nguk. Masa garuk-garuk? Lupa kali enggak pakai deodoran, pakai abu gosok. Oke, assalamualaikum. Wah, semuanya segar banget. Kita ketemu lagi di acara Fantastik. Yeah. Sini, Bu. Tuh. Pagi-pagi udah ngerjain orang tua. Aku yang paling seksi, coba ibu sendiri. Coba ibu. 1, 2, 3. Dung. Mantas. Lucu gininya ibu. Kayak jangkrik mau diadu. Iya. Oke. Aduh senang banget rasanya hari ini bisa berjumpa lagi ya. Dan pastinya hari ini semuanya segar-segar walaupun lagi puasa ya. Gimana puasa? Oki. Apa? Gua puasa, tapi lihat lu seger banget, Oki. Iya dong, aku udah kan ungu, puasa. Iya gede, dong. Kayak terong Bangkok. Seger banget. Yang lain dong, rambut udah pirang gini bilang. Benar. Terong Belanda. Ya tetap aja terong. Ih, di sayur layu. Oke, sekarang langsung aja kita kenalan sama grup-grup peserta kita hari ini. Oke, perhatiin deh. Kenalin dulu deh. Ya, grup pesona ketuanya David Alexander. Pesona. Pesona. David. David. Enggak. Lu belajar gak sih? Lu berasa gak sih? Aduh David, tante. Kalau lu senyum tuh mirip gue gitu. Aduh David bener pakai celana, lu pakai rok. Astagfirullahaladzim. David, lucu, tante gue... gak kuat David ngeliatnya. Aduh buka-buka lu... dah, gue buka-buka dah. Oki. Jangan. Kenapa? Jangan sampai Oki kalau GR. Kenapa? Lu pakai rontok. Oke, grup kedua cantik ketuanya adalah Didi Rama. Cantik, oke, yes! Bagus. Ibu-ibu bersemangat. Cantik, oke, yes. Kenapa ya? Bingung deh gue, Narji. Kenapa kalau orang yes selalu begini, kenapa gak no? Ya lu sih yes. Enak, Oki. Ke depan sama ke belakang sama aja bentuknya. Ih, lu mah begitu. Puasa gak boleh dong. Oh iya, maaf jok beca. Tambah parah. Oke, grup ketiga adalah manis ketuanya Aca Prayoga. Aca. Manis. Kanan. Kiri. Manis. Oke kan. Itu kalau orang ganteng tuh Aca namanya. Aca. Ini kalo acar, gua... acar. Asem. Oke, silakan. Pas banget ada acar, ada cendol. Siapa ketuanya coba? Ketuanya tuh orang India. Namanya? Namanya aja gak yakin. Nasim kan? Nasim kan dari grup cendol! Cendol bergaya.
Divan Fantastic. Nasim, bagus Nasim. Nasim kan? Iya, Nasim kan? Narji kan? No. Oki kan? Hacim. Wah, benar. Abu mulu sih lo. Oke, pemirsa di rumah jangan lupa untuk tetap kirim SMS ke 6288. Pertanyaannya adalah? Sebutkan salah satu host pria di Fantastic. Narji? Ya, ganteng banget tuh gue denger-dengar. Iya, amit. Ya Allah. Narji, B? B itu... Ini nama orang bukan Oki. Nama klub sepak bola. Gue kira nama ikan. Kurang ajar, itu Koki. Oh iya. Iya. Yeah. Sebutkan salah satu host pria di Fantastic. A, Narji. B, Oki. Ketik Fan A spasi. Fan spasi A, bukan Pan. Gigi gue susah. Fan spasi A jika jawaban A dan Fan spasi B jika jawaban B. Ada 3 juta rupiah untuk 3 pemenang. Jangan kemana-mana, nanti kita kembali lagi. Dulu, diingetin dulu. Apa? Nih, orang yang pengen daftar ikut Fantastic kalau lewat PO Box jangan lupa. Ninggalin nomor teleponnya. Itu yang paling penting, sama alamat yang jelas dong. Nah, kita kembali lagi masih di Fantastic. Ngat semuanya, bagus. Kenapa? Sepertinya hari ini kita sepertinya nuansanya India banget. Ngomong lu gak enak banget sih hari ini. Sepertinya kita, gue agak wibawa dikit oke. Okay. Dalam bulan puasa ini gue agak menjaga wibawa gue sedikit. Maksud lu biar mirip agak-agak sama orang India kayak Nasim gitu. Nasim mah jelas tuh alis apa kumis Nasim. Bel banget. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke permainan pertama yaitu tawa. Silakan boleh duduk penontonnya. Tawa alias tahan ketawa. Peraturan pertama adalah... Tidak boleh ketawa. Bersuara. Senyum. Ataupun kelihatan? Kurang keras, kelihatan? Suara aja Bu, gak usah nunjuk ke saya Bu. Kemudian? Posisi tangan, rileks di samping. Betul sekali. Tidak boleh di posisi yang lain. Tidak boleh di kepala. Tidak boleh mengepal. Ya. Jangan nakal ya sayang ya, tidak boleh di kepala. Kemudian tatapan mata, semua harus kepada pelawak. Kecuali David, tatapan harus ke aku. Kalau ngeliat dia enak baby face kan. Kalau ngeliat lu bawahnya pengen pipis. Oke, terus kemudian kalau salah satu peserta ada yang ingin ketawa, temennya tuh nggak boleh ngasih kode, umpamanya mulutnya ditutup, ditendang, dipukul. Wah di sini gue, diinjek beneran. Oh kaki, kirain keset. Jika salah satu peserta ada yang melanggar, maka seluruh anggota peserta dinyatakan gugur atau tidak bisa mengikuti ke games berikutnya. Dan itulah peraturannya. Undangan gue sebar 1 juta, ini undangan, belum ada yang datang juga, yang banyak janur semua tuh pada berdiri. Lagi gue salah apaan, gue kawin sama ginian. Aduh ya yang bagaimana sih, undangan tuh jangan disebar, dianterin, jadi banyak yang datang. Ini sepotong juga kagak ada yang datang, bagaimana dong yang? Sabar. Aduh. Ke acara ini benurin tangan dari perjalanan ya kena tsunami, kena angin topan, ya jadi begini. Loh, ini kawinan. Kawin. Katanya duka cita kematian. Aduh, gila kali ya. Ngapain nenek sihir datang kemari? Nenek sihir. Gua kagak ngundang nenek sihir. Bilangnya di sini ada kematian bukan kawinan. Ya bentar lagi gua bunuh. Ya, bunuh aja biar kita kawin lagi sayang. Bagaimana ini? Ya. Kalau gua enggak mau dikawinin ya gua mencari yang laki lain. Yang mana? Ganteng. Ya Allah tolong. Yang mana? Ini ganteng. Mana? Yang mana sayang? Halo cendol. Cendol mau jatuh. Manis. Ya jangan ngolek. Bulan puasa gak boleh. Kalau kemanisan namanya diabetes dong. Udah. Perasaan gue cocoknya sama dia kali ya. Enggak. Lu mana ini nih cocoknya nih. Halo. Halo. Jangan. Gak enak sama keponakannya tuh lihat. Keponakannya kayak janur. Janur orang. Udah mau ketawa, gak nahan.
kamu tiba-tiba tersenyum gitu? Wati ngelucu banget, gak kuat Wati. Wati dibilang lucu, orang udah dia capek-capek dandan 7 hari lo bilang masih lucu aja, cantik. Eh, Wati gak didandanin, diketok magic. Oke, berarti grup Manis tidak bisa mengikuti ke games berikutnya. Dan kita jangan kemana-mana. Ya, kita akan kembali dengan suasana yang berbeda, yang lebih haru. Kita lihat peserta rintangan kita nanti ya. Tapi setelah yang satu ini masih deh. Fantastik. Aduh, bahagia banget jadi putri salju. Bajunya soalnya putih, jadi putri salju. Coba kalau bajunya hijau, pasti putri kodok. Enak banget ih jadi putri salju. Bajunya bagus, dandanannya keren. Didi mau gak sama gue, Di? Ya, lu ketawa aja. Ini lagi cari pangeran, ada gak sih di sini pangeran? Ada. Gue bukan cari tuyul, gue cari pangeran. Aduh, terbang ke atas cuacanya buruk. Ya ampun, lihat aja tuh jadi sasak peot. Rambut Eke. Ente siapa? Dulu gue pegawai DPU. Nah, sekarang aku. Sekarang, dulu juga pernah. Dulu juga pernah jadi mayoret buat drum band tuh. Waduh, nah, hebat sekarang ya. Sekarang profesinya nenek sihir. Tapi ngapain nenek sihir bawa-bawa apel? Nenek mau jual apel. Nah, pasti putri salju suka deh. Coba nih, yang hijau. Kalau yang hijau rasanya apa? Asam manis. Asam manis. Iya. Kalau yang merah rasanya apa? Manis asam. Sama aja. Iya, tolong. Ayo Putri makan. Makan Putri. Tapi, ayo makan. Tapi Putri gak doyan apa? Doyannya apa? Buah berenuk. Ya pantesan Putri mukanya kayak berenuk. Ya ampun. Ayo makan. 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 Nah, tidur. Aduh. Kok abis makan apa kok ngantuk ya? Berhasil. Putri tidur dulu ya. Berhasil. Ayo, tidur enggak lu ya? Tidur. Aduh, nenek sihir kok jahat. Penonton, dia enggak bakalan bangun kalau ada pangeran yang menciumnya baru dia bangun. Sementara ada pangeran kita sisa. Tante. Iya. Ini apaan tante? Ini buah berenuk. Kena kutukan. Oh, siapakah beliau? Dia putri salju. Kue satu di mana belinya? Kue satu lagi main sama biji ketapang. Oh, bukan yang kue. Hei! Putri salju. Pangeran biji salak. Apaan? Pangeran biji salak. Gue kolak apa ya biji salak? Pangeran ngapain kesini? Pangeran pergi jauh-jauh. Aku mencari istri. Siapa yang dicari? Apakah ini? Aduh pangeran. Ini kenapa sih anak? Gak sahur tadi. Pangeran, ya. Dia lagi tidur karena...